Oke. Kita nak tengok yang kedua, iaitu kita nak tengok penukaran ion ferum 2 kepada ion ferum 3. Ion ferum 2 nak pergi kepada ion ferum 3. Maknanya tindak balas adalah tindak balas pengoksidaan. Maka kita perlukan ejen pengoksidaan. Boleh. Contoh ejen pengoksidaan adalah air bromin. So kita campur gapo nak ferum 2 nak jadi ferum 3 sini. Dia campur dengan air bromin. Okey, campur dengan air bromin. So cikgu nak fokus kepada ni lah. Cikgu bagi video ni tak boleh nak buka eh. Saya nak buka ni. Okey. So tengok sini. Kita nak tukar ion Fe2 plus nak tukar kepada ion Fe3 plus. Fe2 plus nak pergi kepada Fe3 plus, maknanya Fe2 plus ini mengalami tindak balas pengoksidaan ataupun dengan kata lain Fe2 plus di oksidakan. Boleh eh? Cikgu takut soalan dia tutupik soalan tanya tu dalam bentuk kebab ke rana ni. Okey, kalau kita tengok diagram tadi, dalam larutan ni dia ada larutan contohnya FeSO4 ferum 2 sulfat. Lepas tu dia tambah ejen pengoksidaan lah sebab dia nak mengoksidakan ferum 2. Ejen pengoksidaan kat sini dia ambil air bromin. Air bromin. Boleh? Jadi maknanya kat sini Fe K2 plus ni. Jadi apa yang berlaku bila kita titis, okay, titis air bromin ke dalam larutan ferum 2 sulfat, maka apa yang perlu tahu kat sini, Fe2 akan jadi Fe3 positif. Manakala air bromin Br2 akan jadi Allahuakbar, Br minus. So, kalau ni akan tambah elektron, sini akan lepas, buat mari sini elektron. Ingat ni, elektron tambah kiri kanan tu. Balance letak dua. Jadi kalau kita nak mengoksidakan ferum 2, kita kena tambah okay, ejen pengoksidaan. Contoh ejen pengoksidaan adalah air bromin. Boleh? Okay. Jadi di sini apa yang berlaku kat sini, kita boleh kata okay, Fe2 plus ni, ion Fe2 plus melepaskan elektron membentuk ion Fe3 positif. Jadi bila dia lepas elektron, maka Fe2 plus ini mengalami tindak balas pengoksidaan. Bila dia mengalami tindak balas pengoksidaan, ia merupakan ejen penurunan iaitu ion Fe2+. Okey, tiga benda kita boleh tahu situ. Yang kedua, bila kita nak relate dengan apa dia? Kita nak relate dengan bromin. So kita boleh kata kat sini molekul bromin menerima elektron membentuk ion Br minus. Okay. Minus. Bila dia terima, maka
Kalau kita tak guna perkataan molekul pun tak apa sini. Kita kata bromin pun tak apa. Okay. Bromin mengalami tindak balas penurunan. Dia mengalami tindak balas penurunan, maka bromin ni dia bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Okey, itu yang pertama. Kita boleh tengok. Yang kedua, awak perlu ingat di sini adalah perlu ingat dari segi warna. Ferum 2 ni warnanya hijau. So, pemerhatian kita akan dapati larutan hijau berubah menjadi perang. Yang ketiga, yang perlu awak tahu adalah bromin ni warna dia perang. Okey, so bila kita nak ayat pemerhatian bromin, kita kata warna perang air bromin berubah menjadi tidak berwarna. Boleh? Untuk soalan ni juga, kita boleh juga hitung lah. Kita boleh juga nyatakan di sini adalah okey, persamaan ion. Persamaan ion kita campur. Kita campur, iaitu kita ada Fe2 plus menghasilkan Fe3 plus, okey, plus elektron dengan Br2, okey, tambah 2 elektron membentuk 2 Br minus. Dua-dua ni kita campur. Nak campur, kita samakan elektron dulu. Oleh kerana dekat Br ni ada 2, maka dekat ferum tu kena daratnya 2. So darat 2 jadi 2, 2, 2. Maka kita pun tambah 2 tu, mati elektron dengan elektron. Maka yang tinggal adalah, sini adalah 2 Fe2 plus tambah dengan Br2 menghasilkan 2 Fe3 plus tambahkan 2 Br minus. Boleh, eh? Boleh, cikgu. Okey, dah selesai dah tu. Dah. Okey. Dia juga boleh tanya awak. Okey, dari aspek apa dia? Kalau sini kita cerita tindak balas redox dari aspek melepaskan elektron, kita juga boleh cerita redox dari aspek nombor peroksidaan. Contohnya, kalau kita nak royak peroksidaan ni dari aspek redox, maka kita kata gapo sini. Kita boleh kata nombor pengoksidaan Fe bertambah daripada positif 2 kepada positif 3. Ha, gitu. Kalau dari aspek nombor peroksidaan, maka Fe2 plus sama tu mengalami tindak balas pengoksidaan, maka ion Fe2 plus merupakan ejen penurunan. Sama juga bromin lah. Kalau kita nak kata pasal dari aspek nombor pengoksidaan, jadi nombor pengoksidaan bromin berkurang daripada kosong ke negatif 1, maka bromin mengalami tindak balas penurunan. Bromin bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Boleh berlaku. Sebab kita tak tahu kalau redox ni dia nak tanya awak tindak balas redox dari aspek apa dia. Ha, jadi kita kena prepare dua-dua. Okey. Dah. Okey. Lepas tu untuk tajuk ni dia juga boleh tanya awak. Tanya apa dia? Tanya kalau Fe2 plus ni. Macam mana kita nak tahu Fe3 plus ni hadir dalam larutan ni? So kita kata kita tambah air bromin sehingga warna hijau bertukar menjadi warna perang. Macam mana kita nak tentukan? Okey, nak tentukan larutan perang itu adalah ferum 3.
Jadi kalau kita nak tentukan larutan perang itu adalah ferrum ion apa tu ferrum 3, maka kita kena guna apa? Guna larutan Na'u. Boleh. Tu. Jadi dia kata apa kat situ, tambahkan larutan Na'u ke dalam campuran. Okey, untuk menunjukkan kehadiran ferrum 3. Jadi bila kita campur Na'u kepada larutan perang, so kita akan nampak mendakan perang terbentuk. Mendakan perang terbentuk menunjukkan kehadiran ion ferrum 3. Boleh tak situ? Boleh tak situ? Boleh. Okey, kalium heksasianur ferat. Tu payah sikit tu. Baik guna Na'u. Kalium heksasianur ferat, kita kena royak ke dia larutan biru tua. Terhasil. Boleh. Tak ada masalah. Boleh. Okey, sesabat ni. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada.